Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama saya, Boru Lubis. Nah, di video kali ini setelah satu minggu saya tidak upload video dan tidak kembali bertemu teman-teman semua. Nah, di video kali ini saya akan berbagi lagi bagaimana saya merawat wajah saya tanpa perlu mengeluarkan biaya yang mahal-mahal gitu loh teman-teman. Cukup kita menggunakan bahan yang ada di dapur, ada yang kita pakai sehari-hari untuk memasak gitu loh teman-teman. Nah, bahan-bahan itu kita boleh gunakan untuk perawatan wajah kita juga teman-teman, biar enggak kita di rumah aja selama lockdown ini, makan tidur tidur makan, enggak karuan, bangun enggak tahu jam berapa, tidur enggak tahu jam berapa, ya kan teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan bagi tips, ataupun mungkin teman-teman sudah lebih tahu dari saya gitu ya kan, tapi saya ingin men-share pengalaman pribadi saya yang saya gunakan juga, dan mungkin teman-teman juga udah terlebih dahulu melakukannya ataupun membuat masker ini. Nah, apa yang ada di dapur kita, kita boleh gunakan sebagai perawatan wajah kita teman-teman. Nah, kemarin saya sudah membuat masker dengan menggunakan kopi, videonya ada di sini, teman-teman boleh melihatnya. Dan juga sekarang saya akan menggunakan hanya menggunakan ini saja, wajah kita tuh akan lebih cerah. Saya tuh bukan untuk pertama di saya gitu, hati pertama saya, bukan saya mencari kulit yang putih gitu loh teman-teman. Maksudnya biar aja lah kulit kita seperti ini gitu, walaupun kulit kita jangan dipaksa-paksain untuk putih gitu loh teman-teman. Karena kalau misalkan kan ada orang yang sangat menginginkan kulit yang putih, sampai membeli produk yang kita nggak tahu bahan merkuri atau bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam produk itu gitu. Jadi biar aja kulit kita seperti ini, tetapi kita menjaganya untuk tetap cerah gitu loh teman-teman. Lain lebih putih daripada cerah. Kalau cerah itu menurut saya itu lebih menonjolkan warna kulit asli kita gitu loh teman-teman. Gak perlu putih untuk cantik, belum tentu yang putih itu cantik gitu loh teman-teman. Nah, di sini saya hanya ingin ini juga untuk mencerahkan ya teman-teman. Di sini saya walaupun lidah buaya itu ada memutihkan, tapi bukan saya prioritaskan untuk memutihkan kulit itu, hanya untuk menurut saya, pengalaman pribadi saya, bukan saya menjadi tambah lebih putih, tapi membuat kulit saya lebih lembab, lebih halus ataupun lebih cerah gitu loh teman-teman. Nah, kali ini saya akan menggunakan ini, dan biasa saya hanya potong dan ini kan di wajah gitu. Seperti kalau saya datang bulan ada jerawat gitu kan, saya akan potong lemon, saya akan buat sedikit madu, dan juga saya oleskan. Videonya juga sudah pernah saya buat ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan potong ya teman-teman, saya akan potong. Di sini saya sudah ada bekas, seperti biasa saya ambil ini brush makeup saya, tapi saya sudah cuci nih, sudah berair-air. Oke, kemudian saya sini ada bekas ini, dan pertama-tama saya akan potong ini dulu ya teman-teman, saya potong sebentar ya. Nah, saya sudah potong dua, biasanya potong dua ataupun potong empat, dan kemudian saya akan usap-usapkan di wajah saya. Nah, sebelum sekarang saya akan menggunakannya dengan campuran sedikit yogurt teman-teman. Nah, ini saya akan potong-potong dulu ya sebentar ya, saya keluarkan biji-bijinya biar kita buat masker teman-teman. Nah, setelah saya sudah potong teman-teman, dan saya ambil ininya saja, ini bukan saya blender, cuman saya pecahkan aja, saya peras aja, dan hasilnya seperti ini. Dan sisanya tuh sudah saya taruh di sini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan sedikit yogurt ini. Saya yang asli ataupun yang natural, saya akan tambahkan sedikit.
akan tambahkan 2 sendok yogurt. Oke, cukup. Dan kemudian kita akan campurkan. Dan dia akan seperti ini, kita akan campurkan sampai dia merata. Setelah dia sudah merata dan kelihatannya sudah tercampur merata ya teman-teman, kita kacau dulu. Oke, setelah dia sudah merata teman-teman, pastikan dulu wajah teman-teman itu teman-teman udah cuci gitu ya, udah bersihkan. Dan ini tuh udah saya cuci muka tadi, dan ini tuh wajah saya sebelum pakai masker. Dan sebelumnya teman-teman kalau mau benar-benar masker ini bekerja di wajah teman-teman, teman-teman melakukannya bukan cuma sekali, mungkin seminggu dua kali ataupun paling tidak seminggu sekali gitu loh teman-teman. Bukan apapun yang kita coba, kalau misalkan sekali coba pasti gagal ataupun sekali coba belum tentu langsung berhasil gitu loh teman-teman. Nah kalau teman-teman mau sambil kita apply-kan di wajah kita ya teman-teman. Nah ini saya sudah baurkan, sudah campur merata. Nah saya tuh teman-teman kalau untuk wajah, untuk pencuci wajah, saya tuh mau campur-campur, maksudnya mencoba produk ini, mencoba produk itu gitu kan. Kalau untuk pencuci wajah, tapi kalau untuk perawat essence ataupun sunscreen ataupun untuk perawatan wajah lainnya, saya tuh nggak berani gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman lihat, yang pertama sekali saya pakai essence itu hanyalah Wardah, dan saya nggak tahu ya akan tukar atau enggak. Tapi selama ini sudah hampir mulai saya kenal makeup sudah hampir mungkin 10 tahun gitu, saya nggak pernah coba-coba untuk essence atau sunscreen ada dari Wardah, dari Emina, dari produk lain juga ada gitu loh teman-teman. Tapi untuk facial wash saya berani coba-coba ini itu gitu. Dan kalau masker untuk pencerah wajah gitu, saya berani buat sendiri, nggak beli-beli ya teman-teman. Karena apa, kalau beli-beli kita kayak banyak ya teman-teman, saya nggak mau menyebut merek, banyak yang mengandung kimia berbahaya ataupun mengandung merkuri atau apa gitu. Jadi kita sangat takut dengan pemutih-pemutih yang tidak, yang akan merusak wajah kita gitu teman-teman. Nah kalau kita di rumah bisa menggunakannya secara alami dan itu terbukti, kenapa tidak ya kan. Dan ya saya tuh selalu menggunakan masker-masker yang saya akan DIY sendiri gitu, dan hasilnya membuat saya kadang pertama sekali saya coba masker lidah buaya itu pertama saya coba, dan itu memang membuat saya kecewa pertama sekali ya teman-teman. Karena apa, ini tuh stop dulu ya. Ini tuh sudah kita apply kan, dan kalau saya teman-teman, karena ini dia sangat cair ya, dia sangat cair, saya akan tunggu meresap sedikit dalam 1 atau 2 menit, tunggu kering seperti ini, lalu saya akan apply-kan sekali lagi teman-teman. Saya akan apply-kan, baru saya tunggu sekitar 20 menit ataupun 30 menit teman-teman. Oke. Dari DIY yang saya buat masker ini teman-teman, yang pertama aloe vera ataupun lidah buaya, masker lidah buaya, dan kedua masker kopi, dan yang ketiga ini menurut saya yang saya kecewa itu masker DIY lidah buaya. Karena apa, saya bukan bilang lidah buaya itu tak bagus, tapi pertama sekali saya coba teman-teman, karena kan pertama sekali saya coba, tunggu dia kering dulu sebentar ya teman-teman.
pertama sekali lidah buaya itu saya coba, saya kan potong aja, saya cuman cuci gitu aja gitu, cuman cuci dengan air, udah gitu cuci, terus saya potong tengah-tengahnya, saya usapkan di muka saya 2-3 kali gitu. Tapi pertama sekali saya pakai merah-merah kayak bintik-bintik apa gitu loh teman-teman, dan saya kecewa gitu, dan saya nggak bakalan pakai ini lagi gitu. Tapi ternyata setelah saya search lagi di Google ataupun di YouTube, ternyata pencuciannya harus seperti video saya yang cara membersihkan lidah buaya yang baik dan benar gitu. Dan setelah itu, setelah saya search di Google dan juga saya lihat di YouTube, dan kemudian saya buat lagi dan saya jatuh cinta lagi dengan DIY masker pencerah wajah dengan lidah buaya teman-teman. Dan juga yang nomor 2 itu masker kopi, itu juga sangat bagus. Dan ya, ini sudah agak kering ya teman-teman, dan saya akan buat lagi biar dia agak, karena dia ini apa, cair banget ya, jadi saya akan buat untuk kedua kali gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sekarang lagi di rumah gitu kan, lagi malas-malasnya di rumah makan tidur, mungkin kita pun gak, saking kebanyakan di rumah kita pun gak tahu cuci muka kapan, mandi kapan gitu, dan kita gak ada masa, bukan gak ada masa, gak ada waktu, bukan gak ada waktu untuk merawat wajah kita. Dan ya, selama kita di rumah kita bolehlah buat masker untuk perawatan wajah kita sendiri, gak perlu kan ke salon atau ke beli produk yang mahal-mahal teman-teman. Cukup kita buat bahan yang ada di dapur kita, membuat wajah kita akan lebih cerah gitu. Nah, saya sudah buat lapisan kedua ya teman-teman. Nah, yang ini tuh saya nggak simpan ya teman-teman, karena saya takut, mending saya kayak yang tadi tuh, saya potong sedikit. Misalkan kalau satu tomat itu potong sedikit aja, besok kita boleh nyambal ikan teri lagi gitu kan. Nah, kalau teman-teman yang biar kan nggak mungkin kita pakai ini semua gitu, jadi dan biar nggak membajir pemakaian, kita buat sedikit aja, dan mungkin satu sudu yogurtnya ini, dan kita boleh apply kan. Tapi kalau teman-teman mau nyimpan untuk besok pagi atau besok siangan gitu, boleh. Untuk satu hari mungkin boleh disimpan, tapi kalau untuk bermalam, besok malam atau lusa gitu, saya nggak cadangkan ya teman-teman. Baik, kita buat yang baru lagi. Nah, ini tuh manfaat dari tomat dan yogurt ini untuk mencerahkan wajah kita lebih lebih cerah lagi, dan bisa untuk memutihkan kulit kita juga. Tapi yang pertama tuh saya tidak memprioritaskan untuk memutihkan kulit, hanya untuk mencerahkan kulit kita aja gitu loh teman-teman, biar kulit kita tuh nggak kelihatan kusam gitu. Dan ya, saya akan tunggu masker ini kering. Biasanya saya bawa dia 15 menit ke 20 menit. Setelah 20 menit saya akan cuci dengan air hangat teman-teman, saya akan cuci dengan air hangat, dan setelah kering nanti saya akan kembali ke teman-teman semua. Stay tune teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Nanti saya akan kembali setelah wajah saya kering, dan mungkin 15 ke 20 menit. Oke teman-teman, see you. Halo teman-teman, dan ya, I'm back. Nah, setelah 15 menit kurang lebih saya tinggalkan dan udah kering, dan ini saya sudah cuci muka, dan ya, ini hasilnya teman-teman. Dan kalau teman-teman rutin memakai masker ini, dan hasilnya tuh nggak akan mengecewakan teman-teman. Dan lihat nih di hidung saya, ini abaikan itu tai lalat ya teman-teman. Nah, itu tuh hasilnya teman-teman setelah kita menggunakan masker tomat, dan juga saya buat sedikit yogurt yang natural teman-teman. Nah,
Ini dia hasilnya, teman-teman. Dan ya, itu saja dulu video saya menggunakan tomat dan juga yogurt. Teman-teman boleh mencobanya di rumah dan buktikan juga hasilnya di wajah teman-teman. Dan ya, itu saja dulu video dari Bu Lubis. Terima kasih karena sudah menonton video saya, teman-teman. See you in my next video. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa bagi thumbs up, komen di bawah, dan juga subscribe tentunya, teman-teman. See you in my next video, teman-teman. Bye.